Ada orang tua Muslim lalu meninggal, tapi ada anaknya yang besar memerintahkan menguburkannya secara Nasrani. Kebetulan anak yang besar ini agamanya Nasrani. Itu bagaimana Pak Ustaz hukumnya? Apa orang tua ini masih Muslim? Iya, nggak ada hubungannya. Yang penting orang tuanya apa? Muslim. Seandainya dipaksa dikubur dengan cara agama lain, tidak ada pengaruh bagi dia. Tapi kita sebagai anak yang Muslim, kita harus berusaha membela. Datangkan secara undang-undang orang Muslim dihukum, dikubur dengan cara orang apa? Muslim. Tapi seandainya ternyata kita kalah, kemudian dia paksa, nggak ada hubungannya dengan orang tua kita. Orang tua kita urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun dia dikubur atau nggak dikubur ya, atau dibikin ritual selain Islam, maka dia sudah melakukan apa yang dilakukan di dunia, dia tinggal menerima apa balasannya di akhirat.